Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video saya. Kali ini saya akan berbagi dan juga sambil belajar buat bonsai pemula. Dan saya mau mengutarakan atau menjelaskan juga sebetulnya kami belajar. Saya kali ini akan cara memprogram akar agar akar panjang atau tinggi, dan sekaligus mau memasangkan kawat membentuk kuliran. Oke, kita langsung saja ke cara kerjanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memprogram cara memasang kawat itu lebih bagusnya usia dini, jadi jangan terlalu gede. Kalau sudah gede itu susah, harus dari kecil, dan jangan terlalu keras juga, kencang juga, ya. Jangan terlalu rapat. Terlalu lapar, lihat tumbuhnya jadi ke tingkat itu kecil. Oke, ini baru itu terserah keinginan kita. Ini cara melengkungkan ini nih, harus tepat pada pinggiran kawat. Itu akan menjaga keamanan biar tidak patah. Pelan-pelan. Empat lingkaran ini
Oke, teman-teman. Nah, sudah selesai. Mengangkat. Mengangkatkan. Program akar saya menggunakan paralon ya, sekitar 50-40 nanti agar akar itu panjang lurus. Jadi setelah tumbuh beberapa bulan kita baru program lagi ke pindah ke pot ini. Hasilnya kalau sudah tumbuh kita angkat kalonnya dan gunakan kalon memprogram mencetak, kiranya mencetak akar pada akarnya merayap ke pinggir-pinggir. Ini akarnya difokuskan ke kelihatan akarnya panjang, sudah kelihatan ini. Saya ini sudah memprogram dua pohon, sudah saya pakai paralon, tinggal menunggu hasilnya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe dan komen agar tidak ketinggalan video-video yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.